Kebakaran terjadi di Jalan Bhinneka Bhakti, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Kamis 24 November 2022 pagi. Kapolres Singkawang melalui Kapolsek Singkawang Selatan, AKP Inayatun Nur Hasanah, menyebut kebakaran tersebut terjadi di 8 rumah yang berdempetan sekitar pukul 6.30 WIB. Ada 8 rumah yang terdampak kebakaran. Diduga api berasal dari rumah nomor 3, terang AKP Inayatun Nur Hasanah, Kamis 24 November 2022. Menurut penuturan AKP Inayatun, tidak ada korban jiwa atas musibah kebakaran yang terjadi di 8 rumah ini. Namun, beberapa pemilik rumah, ia katakan, mengalami beberapa luka ringan. Untuk diketahui, kobaran api yang melahap 8 rumah ini berhasil dipadamkan petugas pemadam dalam kurun waktu 1 jam lebih. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!